Kita bertemu lagi dalam episod Mari Belajar Sejarah bahagian 3. Jika kamu kaji dengan teliti, kamu akan dapati yang tempat tinggal kamu sebenarnya kaya dengan hasil tinggalan warisan sejarah oleh generasi yang terdahulu. Warisan sejarah inilah yang membentuk identiti dan budaya masyarakat setempat. Sebagai anak tempatan, sudah menjadi tanggungjawab kamu untuk memelihara warisan sejarah ini supaya ia terus menjadi kebanggaan bagi generasi yang akan datang. Jadi, dalam episod kali ini, kita akan mengkaji sejarah dan keistimewaan tempat tinggal kita. Untuk pengetahuan kamu, cara yang paling mudah untuk menerangkan lokasi tempat tinggal kamu adalah dengan menggunakan alamat. Bagi menerangkan alamat kamu dengan tepat, alamat kamu mestilah mengandungi nama jalan, tempat, poskod dan nama negeri. Sekarang, mari kita lihat contoh bagi alamat rumah saya. Untuk pengetahuan kamu semua, rumah saya beralamat di lot 115, Jalan Panjang Boh, Kampung Pasir Salak, Perak Darul Rizwan. Sekarang, cuba kamu perhatikan betul-betul. Adakah alamat yang telah saya berikan sebentar tadi lengkap? Betul tu. Jika kamu perhatikan dengan teliti, saya terlupa untuk memberikan postcode bagi alamat rumah saya. Sekarang, mari kita buat pembetulan bagi alamat yang telah saya berikan sebentar tadi. Alamat rumah saya adalah lot 115, Jalan Panjang Boh, Kampung Pasir Salak 36800, Perak Darul Rizwan. Sebenarnya nombor poskod dalam alamat kamu adalah sangat penting bagi memudahkan proses pengasingan surat. Ini kerana di dalam sesuatu daerah terdapat banyak tempat dan mukim yang berlainan. Setiap satu mempunyai nombor poskod yang berbeza. Jika kamu tidak menyertakan poskod di alamat kamu, maka sukarlah bagi posmen untuk menghantar surat ke rumah kamu dengan tepat. Kemungkinan besar, surat kamu akan lambat sampai. Oleh itu, apabila kamu mahu menerangkan alamat tempat tinggal kamu dengan tepat, alamat kamu mestilah mengandungi perkara-perkara penting yang telah saya terangkan sebentar tadi. Sekarang, katakanlah kamu semua hendak datang beraya di rumah saya. Saya boleh beritahu kamu yang lokasi rumah saya terletak berhampiran dengan Jalan Pandak Endut, 76 km dari Bandar Ipoh. Tapi, cuba kamu fikir, adakah penerangan yang saya berikan sebentar tadi cukup lengkap dan tepat bagi membolehkan kamu sampai ke rumah saya nanti? Betul tu. Penerangan yang saya berikan sebentar tadi kurang jelas. Jika kamu cuba datang ke rumah saya, kemungkinan besar kamu akan sesat jalan. Selain menggunakan alamat, kita boleh menerangkan lokasi sesuatu tempat dengan menggunakan petunjuk atau mercu tanda yang berada berhampiran dengan destinasi kita. Jadi, untuk membantu kamu sampai ke rumah saya, saya boleh beritahu kamu yang rumah saya adalah satu-satunya rumah yang terletak di antara Jalan Panjang Boh dan Jalan Seri Tuah. Jika kamu ternampak resort Pasir Salak, itu bermakna kamu semua sudah berada hampir dengan kawasan rumah saya. Tapi, jika kamu melepasi tanah perkuburan Islam, itu bermakna kamu telah terlajak. Oleh itu, apabila kamu mahu menerangkan lokasi tempat tinggal kamu, kamu boleh menggunakan alamat, petunjuk atau mercu tanda bagi menerangkan lokasi tempat tinggal kamu dengan tepat. Mudah kan? Lepas ni bolehlah kamu datang beraya di rumah saya. Saya sentiasa mengalu-alukan kehadiran kamu semua. Janganlah malu-malu ya, datang beramai-ramai. Sekarang mari saya ceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah tempat tinggal saya. Menurut cerita orang tua-tua, Kampung Pasir Salak mendapat namanya daripada pohon salak yang tumbuh subur di tepi Sungai Perak. Selain itu, kampung ini juga turut istimewa
kerana ia menjadi tempat berlakunya peristiwa bersejarah dalam perjuangan menentang penjajah British. Menurut sejarah, seorang pembesar Perak yang bernama Datuk Maharaja Lela tidak bersetuju dengan undang-undang yang diperkenalkan oleh J.W.W. Birch, resident British di Perak pada waktu itu. Oleh itu, beliau telah mengarahkan pengikutnya yang bernama Seputom untuk membunuh J.W.W. Birch. Datuk Maharaja Lela telah ditangkap dan dihukum gantung oleh pihak British pada tahun 1877. Sehingga kini, keberanian Datuk Maharaja Lela masih segar dalam ingatan setiap penduduk kampung Pasir Salak. Sebagai anak watan Pasir Salak, saya berasa sungguh bangga dengan kisah perjuangan Datuk Maharaja Lela. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita semua mestilah mempunyai keinginan untuk menabur bakti kepada tanah air seperti yang telah ditunjukkan oleh Datuk Maharaja Lela. Selain itu, kita juga haruslah sentiasa bersedia untuk berkorban demi bangsa, agama dan tanah air. Itulah semangat yang perlu ada dalam diri semua rakyat Malaysia. Selain daripada sejarah perjuangan Datuk Maharaja Lela, terdapat banyak lagi keistimewaan yang ada di Pasir Salak. Sebagai contoh, Pasir Salak juga turut terkenal dengan Terowong Sejarah Pasir Salak. Ia merupakan salah satu tarikan utama kepada pelancong yang datang bercuti di Pasir Salak. Untuk pengetahuan kamu semua, Terowong Sejarah Pasir Salak menempatkan 42 diorama perkembangan sejarah di negara kita. Kesemua diorama ini disusun mengikut kronologi masa dari pertempatan awal manusia di Sungai Selinsing sehinggalah zaman sekarang. Terdapat juga artifak sejarah seperti tembikar dan pakaian tradisional yang dipamerkan bagi tontonan pelawat. Pelancong juga boleh melawat galeri keris yang menempatkan sebanyak 180 keris dari Kepulauan Melayu. Di sekitar kompleks sejarah Pasir Salak pula, terdapat beberapa tempat menarik untuk dilawati seperti Tugu Pahlawan Perak, Tugu Lela Rentaka, Tugu Peringatan Birch dan Kubur Seputom. Selain itu, kamu juga boleh melawat contoh rumah kutai yang merupakan bentuk rumah tradisional yang popular di kawasan yang berhampiran dengan tebing Sungai Perak. Ha, istimewa kan sejarah tempat tinggal saya? Selepas ini, bolehlah kamu minta cikgu menganjurkan kerja lapangan ke Pasir Salak. Pasti banyak perkara yang kamu boleh pelajari ketika lawatan kamu nanti. Di setiap tempat, pasti ada tokoh masyarakat yang dikenali kerana sumbangan mereka. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Antara tokoh tempatan yang saya kagumi adalah Cikgu Abdul Latif bin Haji Ghazali. Beliau dikenali sebagai tokoh masyarakat setempat. Selain itu, beliau juga adalah seorang anak tempatan yang banyak berjasa kepada penduduk kampung Pasir Salak. Untuk pengetahuan kamu, Cikgu Abdul Latif bin Haji Ghazali merupakan anak jati Pasir Salak dan pernah menjawat jawatan sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Pelita. Sebagai seorang guru, beliau juga telah banyak mencurahkan bakti bagi mendidik anak-anak di Pasir Salak. Ramai yang telah berjaya hasil didikan dan tunjuk ajarnya. Tokoh tempatan kedua yang telah banyak berjasa kepada penduduk Pasir Salak adalah Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Saleh. Beliau adalah ketua kampung Pasir Salak yang telah banyak menabur bakti demi kesejahteraan warga tempatan. Atas hasil usaha beliau, sebuah sekolah agama telah berjaya dibina di kampung Pasir Salak. Dengan wujudnya sekolah ini, anak-anak tempatan berpeluang menerima pendidikan rohani yang menjadi panduan dalam hidup mereka. Kalau kamu tidak tahu, saya pun pernah belajar di sekolah agama ini. Banyak benda yang saya pelajari bagi menjadikan saya manusia yang berguna pada hari ini. Oleh itu, saya sangat mengagumi jasa dan usaha yang telah beliau lakukan demi mendidik anak-anak Pasir Salak.
Sebagai pelajar, kita mestilah mencontohi sikap yang telah ditunjukkan oleh kedua-dua tokoh tempatan tadi. Bagaikan lilin yang membakar, mereka telah banyak berkorban bagi menerangi hidup anak-anak tempatan. Oleh itu, kamu juga haruslah menanam cita-cita untuk menyumbang kepada masyarakat tempatan apabila kamu sudah pun berjaya di dalam kehidupan. Dengan mengkaji sejarah dan keistimewaan tempat tinggal kita, kita dapat belajar tentang kekayaan warisan setempat yang ada di sekeliling kita. Ini kerana sejarah tempatan mencerminkan identiti masyarakat setempat kita. Sebagai penduduk tempatan, kita mestilah berasa bangga kerana berpeluang menjadi sebahagian daripada warisan sejarah yang telah mereka tinggalkan. Oleh itu, sudah menjadi tanggungjawab kamu untuk menurunkan warisan sejarah mereka kepada generasi yang seterusnya. Selain itu, kita juga belajar untuk menghargai jasa tokoh-tokoh setempat yang telah banyak berbakti demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelajar, kamu haruslah mencontohi teladan tokoh-tokoh terdahulu dengan memberi sumbangan dan berbakti kepada masyarakat setempat. Sehingga kita berjumpa lagi.